Jadi ini aplikasi Agordaik. Jadi caranya kita mengaplikasi Agordaik sekitar pohon dulu. Berarti kita bisa semprot. Jadi kalau orang mau disemprot pertama dibersihkan itu pohon dulu. Bersihkan dulu ini sekitar pohon. Ya. Jadi ini lumut-lumutnya semua ini di basah-basah ini. Disemprot baik-baik. Jadi ini yang membuktikan Pak, ini yang membuktikan dikerja bukan di cerita. Nah, cuma di cerita. Iya. Karena kita sekarang kuasa. Enggak, bukan juga pemain. Tapi memang sudah tepat dia punya apa namanya moto bekerja di dalam kita. Jadi saya yang telah lakukan kenapa di sekitar pohon dulu. Ini tanah-tanah yang ada di sini akan diperbaiki sehingga akar sehat. Kalau akar sehat, pangkal batang sehat, insya Allah seluruh bagian tanaman ini akan sehat. Tapi kalau ini yang rusak, ini yang sakit, akar yang sakit, pangkal pohon yang sakit, maka seluruh bagian tanaman akan ikut sakit. Mana tahu walaupun rusak pangkal pohon nanti anak kulit ini. Tuhan, gimana kulit ya? Tapi penting ini kemana, tahu ya, saya. Enggak tahu. Kenapa antara barang dan cuan antara kulit ini? Bobo yang terserang ini. Bobo yang terserang ini. Terserang ketika akan bagus kembali. Ini yang punggung deh ya, penepan sama motor ya. Mana? Kenapa ini senjata ya? Tapi, tapi. Ini jadi jangan lupa deh kalau kita menyemprot jangan sampai di kebun tak menyemprot lalu kita abaikan di sini cara penyemprotannya di sini yang paling penting. Sudah makan. Pangkal pohon. Pangkal pohon. Orang yang dekat ya, Nur.